Salam Pramuka. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dan dihadiri oleh unsur andalan nasional secara luring dan pimpinan Kuartir Daerah Indonesia secara daring. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Evita Arha dari TV Pramuka, melaporkan.